نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. Terima kasih terima pengurusi majlis kita malam ini. Yang saya hormati dan pengerusi Nazir Masjid Ahli Jawatan Kuasa Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Datuk-Datuk, Datin-Latin, pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa-apa orang UST semua, alhamdulillah. Hari ini hujan lebat. Lebat, sangat lebat. Hujan rahmat. Hujan dia rahmat. Tapi kalau sajalah dah cakap hujan rahmat. Kalau hujan dah sampai parah pinggang raya tu, hujan sedang turun contoh. Kita mukadimah sikit. Hujan dah sampai air banjir, banjir dah sampai pinggang. Hujan tengah turun. Tuan-tuan nak minta rahmat turun lagi ke nak suruh stop? Ini soalan lah. Tadi tadi kita kata hujan tu rahmat. Kalau lah banjir tengah duduk lah, rumah kita dah naik air, hujan kita kata rahmat. Hujan tengah turun, kita nak suruh hujan stop ke minta hujan main lagi? Orang USD lari tempat lain. Oh, suruh hujan pergi tempat lain. Ini satu pandangan yang menarik. Hujan dia rahmat betul. Tapi cantiknya cerita Quran ni tuan-tuan. Bahasa paling banyak vocabulary dalam dunia bahasa Arab. Wakadzalika ja'alna Qur'anan Arabiyyan. Allah pilih bahasa Arab jadi bahasa untuk explain berkaitan dengan agama kepada kita melalui jalan Al-Quran. Quran ni dia ada i'jaz, ada mukjizat. Salah satu mukjizat dia mukjizat lughawi. Bahasa. Tonton baca Quran. Allah jamin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang akan jaga sampai bila-bila. Bahasa dalam dunia, buku-buku, ejaan-ejaan yang lain-lain semua dah ada banyak perubahan. Quran daripada zaman Nabi sampai hari ini tak berubah. Sebab tu sebelum nak cerita panjang-panjang, cerita sikitlah mukadimah Quran ni tuan-tuan. Dia satu kitab yang berani kata dia betul dan dia kata dia tak ada salah. Dan dia berani kata dia yang paling betul hari itu dan paling betul sampai kiamat. Dia berani claim. Kita yang buat PhD ni tak berani tuan-tuan. Contoh, nak kata kajian kita kajian yang paling baik. Dulu-dulu tak boleh nak lawan dengan kajian kita. Dan kajian ini mungkin lebih baik sampai bila-bila. Tak berani. Sebab tu dia Quran ni, dia salah satu kitab yang berani kata dia betul dan orang lain salah. Hanya yang betul-betul benar berani mencabar orang lain untuk dia kata dia betul, orang lain salah. Kalau dia tak betul, tuan-tuan, dia tak berani cabar. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kamu rasa ada ragu-ragu, datanglah kepada kami. Kalau kamu baca tuan-tuan baca tadabbur Quran, dia cabar ada peringkat. Mula-mula dia kata datanglah sama seperti Quran.
Datanglah sepertiga sama seperti Quran. Datanglah tak boleh sama satu Quran. Datanglah fa'tu mim mithlihi. Min. Min suratin. Sebahagian daripada surah dalam Quran. Tak boleh sebahagian dalam daripada surah. Bahkan Quran kata, jangan berangan nak boleh lawan Quran. Kamu kumpullah dengan jin dan segala makhluk. Tak mampu mencabar Al-Quran. Quran kata begitu. Sebab dia confident. Dia betul. Itu tuan-tuan, dia simple Quran. Jadi bila kita tengok bahasa tu, kadang-kadang dia cantik. Hujan, kadang-kadang dia guna istilah matar. Orang mengaji sekolah Arab dia tahu. Matar tu imam kita, orang Arab. Muka macam tu Arab. Matar. Matar tu maksudnya hujan. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzirin. Kami turunkan hujan. Tapi dalam Quran kadang-kadang hujan dia guna istilah lain. Ma'an minas sama, air daripada langit. Kadang-kadang menggunakan istilah ghaith, sesuatu yang memberikan manfaat. Kadang-kadang dia menggunakan istilah matar. Cantiknya, rupanya Quran bila sebut hujan, ada ketika hujan itu dia menggunakan istilah yang memberi gambaran hujan yang tak berapa nak cantik. Saya tak kata bukan rahmat lah. Hujan yang tak berapa nak cantik. Antaranya kisah Nabi Nuh menggunakan istilah hujan yang tak berapa nak cantik ini. Kisah Nabi Nuh AS, batu yang turun digambarkan wa amtarna matar. Sebab itu bila Nabi SAW, bila hujan yang lebat pernah berlaku kan, kita baca time banjir lah. Biasanya kita dah baca hadis Nabi, Nabi duduk atas mimbar, Nabi waktu tu musim kemarau, orang semua pekat minta hujan, Nabi pun solat istisqa, Nabi duduk kat mimbar, tiba-tiba hujan pun mai turun, banyak masuk dah sampai ke masjid. Apa Nabi buat? Nabi bukan kata tak mau hujan, Nabi cakap macam mana abang kita sebut tadi tu. Suruh hujan pi tempat, tempat lain. Macam tuan-tuan duk buat time kenduri lah. Duk tembak, ada orang bubuh cabai atas bumbu. Oh, yang sedia buat tak? Buat tak? Ada panggil siapa-siapa ke? Kalau nak panggil saya boleh. Tak ada tuan-tuan. Boleh. Allahumma hawalaina wala alaina. Saya cakap ni pengalaman peribadi ni tak boleh nak digambarkan untuk jadi satu nas kuat. Pengalaman peribadi. Sebab kalau pengalaman Nabi cerita lain, pengalaman sahabat cerita lain, pengalaman saya ni kecil saja. Tapi selama banyak kali lah tuan-tuan, travel pergi jalan mana-mana. Bila kita bawa family kita, kadang kita tengok hujan lebat, kadang-kadang kita tengok macam-macam yang kita pun tak mau benda tu berlaku. Tuan-tuan, alhamdulillah setakat ni kalau saya nampak hujan lebat, saya confident saya baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, alihkanlah hujan kepada mana? Wadian, kepada tempat-tempat lain, gunung-gunung, lembah-lembah, pokok-pokok yang memerlukan air hujan. Alhamdulillah tuan-tuan, banyak kali jadi. Tuan-tuan buatlah sendiri. Tuan-tuan buatlah, saya tak tahulah. Tak tahu, Allah wa'ala. Saya ni kuliah pertama saya balik daripada Turki ni. Saya duduk kat 3-4 bulan. Macam mana ustaz boleh panggil saya, Mai? Baru balik seminggu. Duduk sana. Kadang-kadang kita terperangkap dalam salji. Punya anak duduk seronok lah salji ni. Sekali terperangkap dalam salji, na'uzubillah tak mau jumpa dah. Jadi tuan-tuan, kalau kita turunnya hujan, ada ketikanya rahmat. Dan memang rahmat. Ada ketikanya kadang-kadang kita risau, kita buat macam abang tadi sebut. Allahumma hawalaina wala alaina. Alihkanlah hujan ini, ya Allah. Ke tempat-tempat yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan, malam ni kita dah masuk, orang kata apa, tahun baru. Tu tajuk pun tajuk, bagi tajuk sempena tahun baru. Dan kita pun nak bagi tajuk tajdid, tajuk islah. Dan kita pun dah masuk, kita duk perasan tahun demi tahun, masa bersilih ganti, satu-satu benda duk main. Hari ini kita duk ikuti live secara langsung. Al Jazeera pun sebut secara langsung tuntutan South Africa di ICJ.
Kita tengok apa yang berlaku, tak dilaporkan di CNN, tak dilaporkan di BBC, tak dilaporkan oleh media antarabangsa. Al Jazeera satu saja, sebahagian link-link sedang menyaksikan secara langsung apa keputusannya. Kemarin mereka kumpul di Ramallah, dekat situ ada patung Nelson Mandela kan. Mereka mengucapkan terima kasih kepada South Africa. Banyak negara dah mula menyokong tuntutan ini. Kita doakan. Banyak cara dok buat tak jadi-jadi. Macam-macam satu-satu. Daripada dilaporkan hampir kat berapa dah? Hampir 60 ribu tan bom telah dijatuhkan di bumi Gaza. Seolah-olah macam kita duk perhati satu-satu hari-hari budak-budak duk mati. Kat 20 ribu orang dah lebih, kat 30 ribu dah. Laporan kata kat 30 ribu orang dah mati. Mati macam tu saja. Setiap hari kita tengok, setiap hari. Satu-satu tuan-tuan. Satu-satu. Apalah yang kita teringat bila dengan keadaan macam ni? Tak ada lagi melainkan Nabi menyebut berkali-kali. Badiru, Nabi kata. Badiru, Nabi kata. Segeralah. Wasari'u bil amal salih. Beramal dengan amal salih. Itu yang malam ni kita pilih tajuk tajdid dan islah. Bukan saya pilih. Itu imam kita pilih. Tajdid dan islah. Tajdid, pembaharuan. Berdasarkan kepada hadis Nabi, Nabi pernah sebut setiap 100 tahun akan datang seorang pembaharu. Maka ulama pensyarah hadis ini, setiap 100 tahun akan datang pembaharu, pembaharu agama yang dipanggil mujaddid. Mujaddid ni tuan-tuan, dia bukan membawa agama yang baru. Dia freshkan balik benda-benda yang mungkin telah ditinggalkan. Dikembalikan kembali. Kalau tuan-tuan baca sejarah, ramai cerita tentang siapa itu mujaddid-mujaddid, pembaharu-pembaharu agama. Tokoh-tokoh dalam agama ni tuan-tuan, Nabi ajak kita, agama pun ajak kita, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahu ilaih. Di kalangan orang beriman ni ada celah-celah ni. Orang yang mana membenarkan janji-janji Allah. Dia simple itu kan. Agama ni ada benda yang kadang-kadang kena tiru. Tiru. Betul tak? Kadang-kadang ada benda yang kena tiru ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hampa solat, semayang, macam mana aku solat? Contoh. Nabi beritahu, contohnya Nabi kata. Nabi kata apa? Innahu man... Selepas tadi. Sesuatu yang aku sangat takutkan. Ketika mana? Fasayarah tilafan kathira. Innahu man ya'ish minkum ba'di. Setelah kamu tengok aku wafat nanti, siapa yang hidup selepas aku wafat nanti, kamu akan menyaksikan banyaknya perselisihan faham. Banyaknya orang berselisih faham. Selisih faham ni ada yang baik, ada yang buruk. Tak semuanya buruk, ada yang baik. Tuan-tuan khilaf, tak semuanya buruk. Ada yang baik. Alhamdulillah. Ada benda-benda susah, kita pergi Mekah, kita pergi tempat Madinah, kita pergi tempat tawaf. Ada benda-benda yang khilaf itu, alhamdulillah, mencerahkan kita, memudahkan kita. Tuan-tuan mengaji bab perubatan. Tuan-tuan baca bab fiqh orang-orang sakit. Tentang sapu atas jabirah, sapu atas balutan. Semayang dalam keadaan sejuk. Semayang dalam keadaan macam mana orang nak uruskan pembedahan. Alhamdulillah, ada ketika khilaf, benda tu bagus. Ada ketika bagus. Nabi kata, fasara khilafan kathira. Ada khilaf yang bagus, boleh jadi ada khilaf yang tidak bagus. Alaikum bisunnati, hendaklah kamu mengikut sunnahku, wa sunnatul khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tidak jijah. Ikutlah sunnahku dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maksudnya dalam agama ni dia ajak kita ada ketikanya tiru, ada golongan hampa kena tiru. Ada golongan tiru dan ikut saja. Ada benda Nabi ni dia suruh kita kreatif. Tak suruh tiru pun dia. Ada tak? Nabi tak suruh tiru pun dia. Ada tak? Ada. Bab dunia. Pi haji. Macam mana? Hudu anni manasikakum. Buat haji macam ni. Ni Nabi nak wafat ni kata Jabir. Aku tengok Nabi buat haji ni. Aku tengok lain macam. Tuan-tuan kalau baca cerita tentang riwayat tarikh detik-detik akhir kewafatan Nabi. Salah satu riwayat cerita orang duk recall balik ni. Duk riwayat balik ni. Bila Nabi wafat orang duk teringat balik. Eh Nabi ada cakap macam ni lah sebelum Nabi wafat.
Tuan-tuan kalau baca kitab cerita tentang macam mana kisah kewafatan Nabi, tanda-tanda kewafatan Nabi, tuan-tuan datang dapat riwayat ada yang menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mai sahabat Nabi, dia ulang balik kenangan bersama dengan Nabi. Macam kita lah orang tua kita, kalau tak ada kita katalah dulu tok ni mak hangpa duk cakap macam ni, mak kita cakap macam ni. Macam tu lah tuan-tuan. Tuan-tuan baca cerita tentang Mu'az tak? Yang menangis cerita tentang Mu'az. Bila cerita Mu'az ni, dia ni tuan-tuan kawan baik Nabi. Kawan baik Nabi. Budak muda. Faqih. Nabi beritahu kat dia. Nabi tanya dia, kalau aku hantar kau pergi ke Yaman, apa engkau nak gunakan perundangan sebagai buat keputusan? Dia kata, aku nak gunakan kitab Allah. Kitab betul? Guna Quran. Betul? Kalau tak ada Quran, gunakan sunnah Rasulullah. Nabi kata, betul? Kalau tak ada dua-dua macam mana? Ijtahid birra'i wala alu. Aku akan berijtihad berdasarkan kefahaman aku, kecerdikan aku, kebijaksanaan aku. Berdasarkan Quran dan sunnah. Nabi kata, betul. Nak bagi tahu, Nabi i'tiraf Mu'az orang cerdik. Tuan-tuan bayang, orang semua kalau boleh nak duduk dengan Nabi, betul tak? Tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, seronok mana? Saya tanyalah. Tuan-tuan umrah banyak kali dah. Saya tengok orang USD ni nampak 3-4 kali nampak ni. Pi umrah lah contoh tanya. Mekah Madinah. Seronok duk Mekah ke seronok duk Madinah? Saja tanya. Ha, Cik. Jujur. Ha? Dia jangan tak salah pun dua-dua. Okey. Saya dia rasa salah pula. Tuan-tuan tanya tak. Ha? Mekah 100,000 kali ganda. Contohlah noh. Mekah 100,000 kali ganda. Noh aja. Dia tak? Mekah 100,000 kali ganda. Madinah berapa ribu? 1,000 kali ganda. Al-Quds 500 kali ganda. Jangan kamu bersungguh-sungguh untuk bermusafir melainkan tiga buah masjid ini. Menunjukkan kita ni perhabis duit lah untuk nak pergi sana. Bukan kita kata, Quran pun cakap wa'adzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin 'amiq. Nabi Ibrahim hang seru orang pergi haji, hangpa boleh tengok orang naik unta kurih, jalan kaki pun sanggup pergi. Betul? Tak pernah tengok eskalator tu duk berebut nak jatuh tu. Betul tak? Kita buat orang pergi haji, kita jumpa orang makcik tu. Makcik tak pernah KL Lumpur tak pernah pergi. No? TRX lagi tak pernah pergi. Tiba-tiba makcik sampai Mekah. Sebab ini yang disebut oleh Nabi. Ini yang disebut dalam Quran. Kita pergi Mekah, kita pergi Madinah. Tak tahulah tuan-tuan. Duk bawa orang umrah. Tanya semua orang. Semua pakai duk cakap. Seronok duduk Madinah. Betul tak? Betul? Ha, macam masjid ni. Sejuk kan? Sunyi. Saya rasa macam kalau jatuh ayak titik bunyi dah. Sunyi masjid ni lah. Madinah ni tenang. Doa Nabi. Nabi pun seronok orang Madinah. Nabi kata jangan kata kat orang Ansar. Oh, ni satu hadis-hadis Nabi. Jangan kata kat orang untuk tolong aku. Aku pi ke sana. Orang lain tak mau tolong. Ansar tolong aku. Jangan kata lebih kurang dengan Ansar. Ada hadis sebut kemuliaan orang Ansar. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Walladina taba'uhum. Banyak ayat Quran. Tuan-tuan cerita. Tapi kalau kita sampai Madinah, tuan-tuan. Dekat dengan Nabi. Seronok. Sahabat Nabi ini kalau boleh nak duduk dekat dengan Nabi. Kita kalau orang tua kita tak ada. Bukan tak ada. Tengah duduk ada. Tengah nazak. Tuan-tuan nak tak? Tuan-tuan ada sekali dengan dia. Mesti kita nak. Kita tak maulah kakak, abang, adik semua ada. Kita tak ada. Betul? Mungkin kat sini yang dah tak ada. Kita nak patah balik tu tak boleh dah. Mak tu lah. Sahabat Nabi teringin kalau boleh nak duduk dengan Nabi. Salah satu tempat yang kalau kita boleh mati, matilah di Madinah. Ini salah satu tempat. Cuma tak boleh minta mati. Tapi boleh ta'liq dia macam ikat sikit. Kalau sekiranya di sini elok, kat sini lah. Lebih kurang macam tu. Tuan-tuan, Mu'az, Nabi kata, ya Mu'az, aku hantar engkau pergi Yaman. Mu'az buat preparation. Tuan-tuan kalau baca sejarah, Nabi panggil Mu'az, Nabi kata, wahai Mu'az, jom nak pi jalan. Nak pi jalan dua orang. Nabi jalan dengan Mu'az dua orang.
Nabi kata nak cerita sikit. Dalam riwayat hadis Mu'adz, recall balik. Ingat balik kenangan ni. Dia kata apa? Aku ni teringat unta duk jalan dengan Nabi ni. Dengan aku, dengan Nabi. Dua orang. Nabi nak cakap benda yang sesuatu special. Aku pun rasa special. Sampai unta tu berhenti. Sampai unta tu tenang. Sampai dah relax. Punya Nabi nak bagi tenang. Nak cakap benda penting. Nabi tunggu unta relax dulu. Kita tuan-tuan, dan tengah balik-balik kerja, dan itulah nak sound. Dan Nabi dia tengok keadaan, subhanallah. Tunggu saat. Maka kata Mu'ah, Nabi pun menyebut kepadaku, ya Mu'ah. Wahai Mu'ah. Aku rasa, dia. Aku rasa, ini pertemuan aku yang terakhir dengan kamu. Tidaklah selepas ini, ketika engkau pulang semula ke Madinah, engkau tidak bertemu dengan aku, melainkan engkau menziarahi kuburku dan juga masjidku. Fabaka Mu'az khashyan. Disebut dalam hadis, menangislah Mu'az. Dia dah Nabi suruh transfer pergi ke Yaman. Tiba-tiba Nabi cakap, ni lah ni, tak jumpa dah lepas ni. Dia menangis, disebutkan dia, aku menangis teruk. Kata, ya Nabi ni nak hantar aku pergi ke sana. Sami'na wa ata'na, aku taat. Tapi bila Nabi cakap macam ni, macam mana Nabi? Takkan Nabi nak bohong? Nah, riwayat sebut, ketika dia pulang memang dia tidak bertemu dengan Nabi saat Nabi wafat. Sama macam Jabir, Jabir pun macam tu. Dia teringat balik, saya terbut Nabi Jabir. Dia teringat balik, dia teringat. Dia kata Nabi pernah sebut, macam ni lah nak buat haji, macam ni lah nak melontar. Ni ambil batu macam ni, baling macam ni, besar ni. Nabi tunjuk dekat Muzdalifah, besar ni. Nabi kata jangan melampau-lampau sangat. Kita kat Muzdalifah tu dia macam-macam tuan-tuan, batu-batu apa dah. Slipper jangan cakap lah. Dia punya geram kat setan. Nabi tunjuk batu besar ni lah. Nabi tunjuk. Dia teringat. Dia kata, Nabi kata, boleh jadi tidak aku la ahajja ba'da ami hadha. Tidak ada haji lagi aku dengan kamu lepas ni. Sahabat tak faham lah. Semua nak duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, semua duduk dengan Nabi, cara nak buat haji semua Nabi ajar. Tapi ada benda Nabi kata, jangan tiru aku. Salah satunya apa dia? Benda berkaitan dengan dunia. Bukan duit, dunia. 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 Apa berkaitan dengan dunia? Buat haji macam mana nak buat haji? Ikut aku. Tapi nak pergi haji naik kapal terbang ke? Tuan-tuan nak naik Etihad ke? Emirate ke? Saudi Airlines ke? Kuwait Airways ke? Apa? Silakan. Tak suruh pun ikut naik unta. Tak suruh. Hari ni tuan-tuan pergi tawaf, tuan-tuan sa'i. Naik skuter, okey? Naik skuter. Naik skuter. Tak naik skuter. Tak mau naik. Dia kadang-kadang nak bawa sewa umrah mak saya. Dia punya, inilah dia. Dia tengoklah jenuh. Nak naik skuter, tak mau lah, mula takut nak naik skuter. Sebab dia rasa macam salah. Boleh tak boleh naik skuter? Boleh naik lah. Sebab ada sahabat tawaf pun naik. Naik unta. Adalah pahala lebih bagi orang yang berjalan kaki. Betul. Tapi ada keharusan nak? Ada keharusan. Boleh tak boleh? Boleh. Hari ini. Tak tahulah. Contohlah. Lagi 30 tahun. Ada eskalator semua. Contoh. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Tengok kata eskalator dia macam lah ni. Ada orang naik macam terbang lah. Semua buka terbang. Boleh jadi tak? Boleh tak? Boleh. Bab dunia. Apabila dalam hadis Rafi' bin Khudaish, Nabi sampai ke Madinah. Madinah ni bumi penuh dengan pokok kurma. Sebab itu kalau orang shopping dekat Madinah. Pokok kurma, kurma ajwa, special dekat Madinah. Madinah ni dikenali sebagai bumi nakhlah. Nabi pernah mimpi, Nabi tak tahu nak hijrah mana. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, tunjukkanlah aku tempat masuk yang betul, tempat keluar yang betul. Kita baca banyak ayat ini. Sebahagian orang dalam keadaan buntu, tak tahu masalah nak selesai macam mana. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ada orang pergi kata, ustaz, yang ni ayat untuk elak roblox. Macam-macam orang kita.
Ayat roblong lah orang itu. Kalau ceramah kat balai polis, dia tanya, ustaz, ada tak ayat untuk orang tak lepas roblong? Pada ayat, bacalah ayat pun, bacalah. Cuma nak beritahu, aku Rabbi adkhilni. Akhirnya Nabi bermimpi. Ada gambaran Nabi kata nak hijrah ke Bahrain. Ada gambaran. Ada gambaran Nabi nak hijrah ke Yamamah. Sebab Nabi bukan hijrah ikut suka. Berdasarkan wahyu. Sehinggalah Nabi bermimpi, nampak pokok-pokok kurma. Tempat itu adalah Yath. Yathri, itu hijrah. Jadi tuan-tuan tengok Madinah, sampai Madinah, Nabi pun pergi Madinah. Orang Ansar ni tuan-tuan, dia orang ni pakar dalam pertanian. Dia tanam pokok kurma cantik. Tuan-tuan kalau tanam pokok harum manis kat USG dengan orang Palih, mana lagi bagi power? Mana lagi power? Palih, tuan-tuan jangan duk kata terror, tak boleh. Satu pokok tanah, angin dia macam-macam lah. Macam-macam. Kita ni orang tua-tua dulu, dia tengok pokok kan? Dia tengok angin, dia tahu. Tahun ni tak jadi, dah doyan. Betul tak? Kita tak tahu apa. Yang penting, makan. Makan doyan. Lepas tahu. Sorry, orang dulu. Orang kampung, kemahiran masing-masing. Maka orang Madinah, dia pandai buat kurma. Dia pandai tanam kurma. Dalam bab dunia pun dia tanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami macam mana? Proses untuk kahwinkan pokok. Kahwinkan pokok. Maka Nabi kata, aku tidak nampak apa-apa manfaat dalam proses kahwinkan pokok kurma ini. Tahun tu, musim tu mereka tidak kahwinkan pokok dan akhirnya pokok tidak menjadi cantik. Tu yang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, macam mana ni kami tidak kahwinkan pokok ni, macam mana? Tak jadi pula, adakah itu wahyu ataupun hanya pandangan kau? Datanglah hadis yang masyhur, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sebahagian riwayat, antum a'lamu bi amari dunyakum. Kamu dalam bab urusan dunia, kamu lebih tahu daripada aku. Tentang teknologi, tentang nak silakan, mikrofon, tak ada mikrofon. Hari ini pakai portable. Betul tak? Tak ada. Itu tak ada. Silakan. Tapi dalam bab agama, dalam bab ketaatan kepada Rasulullah, dalam bab beragama, tuan-tuan tak mampu nak menandingi. Boleh jadi yang Nabi sebut, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dalam bab agama, sebaik-baik qurun adalah qurunku, kemudian qurun selepasku, kemudian qurun selepasku. Iaitu apa dia? Qurun-qurun yang terawal dalam bab agama. Mereka ni sangat hebat, tuan-tuan. Tuan-tuan baca sejarah tak terfikir oleh kita. Tak terfikir macam mana mereka beramal. Sebab itulah fatwa ni dia ikut zaman kadang-kadang. Mufti hari ni, dia ikut masyarakat juga. Macam mana iman masyarakat. Tuan-tuan tengok fatwa Imam Malik dulu. Imam Malik kata, lepas subuh, siapa keluar masjid, siapa tak berzikir sampai matahari terbit, makruh, dibenci oleh Allah. Tu orang dulu punya style. Maksudnya lepas subuh dia berzikir sampai terbit matahari. Kita tak ada arah tuan-tuan. Tak dan Datuk Imam habis dah kita bangun lah. Sebab apa? Sebab ada peredaran zaman, keimanan kita yang tidak sama. Tapi dalam bab disebut dalam hari setiap 100 tahun akan ada mujadid. Kita tengok. Ramai orang yang ijtihad. Mungkin dia ni, mungkin dia ni, mungkin dia ni. Salah seorang yang hampir disepakati oleh ulama adalah Umar Abdul Aziz. Ini salah satu orang lepas 100 tahun kemunculan Umar Abdul Aziz, dia macam nak perbetui balik. Selepas daripada Khalifah Ali bin Abi Talib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dia tengok sistem pemerintahan turun kepada Yazid bin Muawiyah, ada sistem perwarisan. Dia ubah, dikatakan mujaddid dalam bab siasah, dalam bab politik. Macam mana nak bagi stable balik, macam mana nak ajar tentang ketulusan. Orang tajdid ni orang panggil reform lah. Orang sebut reformasi, reformasi islah. Memperbaiki semula proses. Ini proses. Proses. Sehingga setiap 100 tahun datanglah mujaddid. Kemudian orang mau ijtihad. Boleh jadi orang lain-lain. Ada yang kata lepas tu datang Imam Syafi'i. Ada yang ikut Quran. Ada yang ikut hadis. Macam Imam Malik dia betul-betul strict ikut Quran dan hadis. Tapi bila pergi kepada Imam Abu Hanifah, dia jauh daripada bumi yang ramai orang mengumpulkan hadis-hadis. Dia terpaksa buat keputusan dengan pantas. Agama ni tuan-tuan, dia tak boleh jadi semua satu benda yang orang rasa susah nak beragama. Tidak. Sebab itu kita kena cakap, dan kalau orang bincang buat fatwa tuan-tuan, dia kena pantas. Dulu saya ingat ni Syekh Ali Qaradhari, dia menyebut tentang kelemahan ulama-ulama. Dia sebut
kelemahan zaman ini apabila DNA dah berada berapa tahun, fatwa tentang DNA datang kat 10 tahun kemudian, kami rasa menyesal. Penting dalam bab hukuman jinayah, dalam bab banyak bab nasab dia cerita terlewatnya kita. Tapi macam mana kehebatan Imam Abu Hanifah, dia boleh buat fiqh yang mana fiqh jangkaan yang akan berlaku zaman dulu, sebab terlalu banyak benda dah settle. Mai pula tokoh Imam Syafi'i rahimahullah, dia menggabungkan dua benda ini, orang kata dia mujaddid. Mai orang zaman 400 tahun, mai pula zaman Imam Bukhari kat 300 tahun, dengan keadaan orang lahirnya banyak orang mula duk mereka-reka hadis, Imam Bukhari datang. Dia bukan orang Arab. Tuan-tuan pergi Uzbekistan, ramai pergi melancong Uzbekistan, Imam Bukhari. Dia bukan duduk kat rumah. Tuan-tuan, dia jalan kaki ribu kilometer. Kumpulkan ramai ulama hadis dalam dunia. Tapi orang menyebut hampir-hampir bila nak cari silap dalam Sahih Bukhari macam susah nak jumpa silap. Even Sahih Muslim yang kita anggap sebagai antara Sahih Muslim yang sahih, ada ulama juga mengkritik Sahih Muslim. Ulama hadis. Tapi Imam Bukhari ni macam susah. Hebatnya Imam Bukhari. Dia mesti nak kata perfect. Boleh jadi tidak? Boleh jadi. Sebab hanya satu saja perfect, Quran. Tapi nak cari silap tak jumpa-jumpa sampai hari ini, Sahih Bukhari. Jadi kita baca. Mai pula zaman Imam Ghazali. Ini semua tokoh. Tuan-tuan, Allah jadikan dalam dunia ini orang anda qidin. Orang yang ada akal mengkritik, akhirnya namanya kekal sampai hari ini. Perasan tak perasan? Ulama-ulama naqidin. Naqidin ni orang yang kritikal. Dia bukan dia tengok satu hukum tak, dia berfikir, dia mengkritik pada zaman dia mungkin ada tak kena. Dia memperbaharui sesuatu yang telah nampak macam tak kena. Imam As-Suyuti ada sebut, sebahagian menyebut dia adalah tokoh mujaddid. Imam Ghazali sebagai contoh. Even ada sebahagian menyebut Ibn Taymiyah, walaupun ada sebahagian tak setuju dengan dia, tapi pandangan dia subhanallah dahsyat kalau kita baca kitab dia. Tuan-tuan baca turun. Kalau kat Mesir orang kenal nama Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Reza. Orang mengenal tentang tokoh Hasanul Banna. Ada yang menyebut mungkin dia mujaddid pada zaman dia. Kalau jemaah tabligh akan menyebut Maulana Ilyas. Tuan-tuan kenal Maulana Ilyas? Jemaah tabligh dikenal Maulana Ilyas memperbaharui agama dekat India. Macam mana menghidupkan orang-orang mawar. Mengembalikan, dia panggil balik ulama Yusuf Kandahlawi, memanggil pula tokoh-tokoh ulama-ulama kumpul. Dia suruh karang kitab Hayatus Sahabah, karang kitab Fadailul A'mal. Panggil ulama, aku nak hidupkan mereka dengan dia buat peraturan-peraturan berdasarkan ijtihad dia. Itu yang datangnya 4 bulan kan, datangnya keluar 4 bulan, khuruj 4 bulan, keluar 40 hari, keluar 3 hari. Dia bukan saja-saja berdasarkan apa yang dia faham. Ni ada mujaddid, dia bukan nak mereka-reka, ada. Mungkin ada orang setuju, tak setuju, tapi dia ada pandangan dia. Kalau kita kata 40 hari contohnya, dia kata mungkin 40 ni satu istilah yang luar biasa dalam Quran. Orang boleh berubah dengan 40 hari salat, takbiratul ihram bersama imam. Siapa sebut? Nabi kata? Betul? Betul tak? Nabi sebut 40 hari takbiratul ihram bersama imam. Apa jadi? Ya Allah, buang sifat nifaq. Tuan-tuan, cerita hijrah. Hijrah. Saya tak tahulah. Saya tengok-tengok dulu tengok. Kita pun bukan pandai sangat tengok-tengok. Tuan-tuan kalau nak berubah, tuan-tuan try buat 40 hari. InsyaAllah dia boleh lekat. Lekat. Kalau alif satar kan. Orang kena Ali Satar. Weh, follow habis semua. Macam ni kan? Ali Satar kan? Dia panggil apa? Geng subuh macam Jumat. Oh, 5 minit lagi. Dahsyat. Terkejut tu imam pun. Geng subuh apa? Geng subuh macam? Jumat. Alhamdulillah. Ramai-ramai. Cuba kita istiqamah selama 40 hari. Saya ingat boleh jadi. Boleh jadi. Wa wa'adna Musa 40 lailah. Dia ijtihad berdasarkan 40 hari. 40 digambarkan malam. Nabi Musa keluar bertahannus. Al-Quran sebut hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Kalau kamu ingin tajdid, kamu ingin islah.
Kamu kena ingat, bila kamu sampai umur 40, betul tak? Dalam Quran sebut umur 40. Salah satu umur yang disebut dengan angka adalah 40. Disebut dalam Quran. Sehingga umur 40. Kalau orang mengaji bab tamadun, orang mengaji bab sosial, orang mengaji tentang Ibn Khaldun, Malik bin Nabi, ini pakar-pakar tamadun. Ibn Khaldun di karang kitab Muqaddimah, dia menyebut, dia kata, zaman akan berubah setiap 40 tahun. Setiap 40 tahun akan berubah. Kalau tuan-tuan baca cerita tentang Gaza, viral kan, Syekh Ahmad Yasin, ijtihad dia berdasarkan firasah, firasah ahli. Kita kata firasah ahli ard, ahli duduk dekat bumi Palestin. Kita boleh buat sangkaan, tapi dia duduk kat sana, dia berjuang daripada kecil. Jadi mungkin, mungkin, mungkin firasah-firasah dia tu mungkin betul. Dia sebut tentang macam mana daripada tahun 1947 sampailah ke tahun 1987. Tahun 1947 lepas perang, semua terduduk diam bagaikan hamba, kena macam-macam, diam, diam, diam. 87 lahirnya gelaran, apa, lahirlah gerakan intifada. Dan dia menyebut, dia meninggal 2000 apa? 2000 apa? 12. Tuan-tuan ingat tak? Dia meninggal. Dalam wawancara dia menyebut. Oh, yakin ni. 20? Berapa dia sebut? Baitul Maqdis bebas. Berapa dia sebut? Baru ni viral ni. Video tu lama dah. Saya tengok lama dah. Tapi sekarang baru orang sebut. Sebab Syekh Ahmad Yasin. Dia kata, Baitul Maqdis bebas. Aku yakin 20-27. Ini meninggal awal. Dia duduk atas kursi roda ya. Keluar pada masjid, dua peluru. Bukan peluru kecil, peluru berpandu. Apalah salah orang tua tu. Tapi kerana dia lah orang kenang balik. Yang duduk ada sekarang, yang duduk berada di barisan hadapan. Mereka itu hasil tarbiyah daripada Syekh Ahmad Yasin. Jangan main-main dengan budak-budak ni. Dulu kita 10 tahun dulu, saya ingatlah. Dululah, saya ni tua dah, ustaz sebut imam muda. Nak masuk, saya dah masuk 40 dah tahun ni. Ha, jangan lah. 40 dah. 40 dah. Haji, tak ada can lah buat menantu. 40 tahun dah. Orang panggil imam muda, tak apalah, terima je lah orang panggil imam muda. Dah 13 tahun sudah. Kalau kita ingat zaman dulu, tuan-tuan, kita kenang balik. Subhanallah. Kita teringat apabila para ulama terdahulu, para pendakwah yang menyebut, yang penuh dengan hikmah, dia menyebut berkali-kali. Dia kata apa? Dia kata, jangan kata dekat budak-budak muda, beri harapan pada mereka. InsyaAllah 10 hingga 15 tahun lagi, merekalah yang akan bangunkan agama dekat bumi kita ni. Tuan-tuan, cerita ni kita dengar 10 tahun sudah. Selama saya mengaji dekat UM, P Mid Valley semayang, boleh kira berapa orang muda. Sekarang, P lah semayang dekat Mid Valley, time maghrib, boleh duduk soh depan. Tak ada harapan. Itu dia. Betul tak ni? Sama tak dalam zaman dulu? Subhanallah. Harapan. Dia memberikan harapan. Terjedid ni adalah satu orang yang datang, memberikan harapan. Nabi orang begitu. Saya duduk Turki ni semangat. Tengok Syekh Sa'id Badi' Zaman An-Nursi mengarang Risalah An-Nur. Projek pembangunan masyarakat. Dia tidak menjangka hari ini orang mula baca. Zaman dia zaman Atatürk. Dia dalam proses nak sama-sama, dia pun tak setuju dengan Sultan Abdul Hamid, tak setuju dengan Uthmaniyah pada awalnya. Tapi bila naik Atatürk, dia rasa Allah, apa lagi teruk. Hari ini orang baca kitab. Baik. Sambung sikit 10 minit sana. Tuan-tuan boleh faham. Saya kat 4 bulan tak ceramah. Ini pertama kali. Boleh faham lah. Boleh. Tampak sunyi, senyap. Dia main semangat, seronok duk cerita kan. Duk cerita Turki, seronok. Sebab dia bumi bukan Arab.
dia bumi bukan Arab. Tapi bila Nabi cakap satu hadis time orang tengah lapar, tengah penat, perang khandak, tengah tak larat. Pekakai nak perang pun tak banyak. Nabi kata, "La tuftahanna al-Qustantaniyah fala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaysh dhalikal jaysh." Hadis ini ada khilaf, ada yang kata tak kuat, ada yang kata kuat. Tapi majoriti kita pakai akan dibuka kota Konstantinopel. Konstantin. Rumah saya yang saya sewa tu dalam Konstantin. Tu seronok sikit tu. Konstantinopel ni kecil kan, Istanbul besar. Akan dibuka kota Konstantinopel oleh sultan yang terbaik dan tentera yang terbaik. Tentan satu hadis, satu ya hadis. 27 batalion try nak masuk, tak dapat. Satu hadis yang Nabi cakap, semua teringin nak jadi sultan tu. Semua teringin tak jadi sultan, jadi tentera tu pun jadilah. Berapa ramai sahabat? Kalau kita pergi, kita mesti ziarah makam Abu Ayyub Al-Ansari. Macam mana makam ada kat situ? Makam dia tu pun jumpa bukan waktu tu. Dia wafat zaman Yazid. Berapa ramai, berapa ratus tahun, 800 tahun kemudian Allah berikan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, the second Mehmet, Muhammad Thani bin Murad, dengan panduan yang betul, umur 19 tahun lantik jadi Sultan, umur 21 ke 22 tahun, strategi yang luar biasa. Dia buka kota Konstantin yang tak terfikir oleh kita. Tak terfikir. Kita masuk Hagia Sophia, kita tengok ni bukan bangunan biasa. Ini Mekah untuk Kristian. Vatican Timur. Mekah mereka. Sejarah. Tapi nak sebut dengan satu hadis, dia memberikan harapan untuk kita. Sebab itu bila datang musim tahun baru, tuan-tuan, Faliqul Isbah, Allah jadikan satu makhluk yang luar biasa dalam dunia ni. Makhluk ni nama dia masa, times. Masa. Dalam Quran, perkataan berkaitan masa lebih 40 kali disebut. Thumma ba'da hina qabla asya, pagi, al-lail, an-nahar, siang, malam, pagi, petang, ad-duha. Banyak, sebelum, selepas, ketika itu, beberapa hari kemudian, beberapa tahun, bid'ain, lebih daripada 40, menunjukkan pentingnya masa. Bila nak menekan tentang pentingnya masa, diguna istilah al-asr. Bila nak menceritakan tentang kiamat, digunakan istilah as-sa'ah. Iqtarabat as-sa'ah. Al-asr bermaksud asir, sesuatu yang diperah. Menggambarkan masa itu penting. Penting, masa. Allah tidak tertakluk dengan masa. Laisa kamitslihi syai', dia tidak sama dengan makhluk. Allah cipta masa. Bila Allah cipta masa, tuan-tuan, semua orang ada peluang. Saya dan tuan-tuan ada peluang. Ada orang umurnya di umurnya a'maru ummati ma baina 60 wa 70, kata Nabi. Ada orang umur dia average umur umatku 60 70 tahun. Ada orang rezeki dia Allah bagi mungkin 70, ada orang lebih sikit lah bagi. Betul tak? Ada tak kawan-kawan kita yang tak ada awal? Ada. Ada tak yang tak ada dulu kat kuliah ni kita dok main? Saya ingat saya pernah main waktu zaman surau sini. Betul tak? Saya ingatlah dululah zaman surau dulu. Saya terkejut jadi masjid macam mana? Baru jadi ke? Apa tu? Tiga tahun. Surau ada lagi sebelah ni. Boleh jadi waktu saya main hari itu ada jemaah yang dah tak ada dah hari ni, betul tak? Betul. Ajar ada imam muda, nama imam muda. Tapi ada imam muda yang dah meninggal dunia. Rezeki dia Allah bagi 34 tahun ya. Setiap orang ada rezeki. Saya dan tuan-tuan masa yang sama. Satu hari 24 jam. Saya dan tuan-tuan sama. Kita ada Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah, Imam Ramli. Sama satu hari 24 jam. Tapi sudah semestinya resume kita depan Allah takkan sama. Betul? Boleh jadi antara kita takkan sama.
Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Ketika kita datang membawa buku catatan tangan kanan, ada yang menyebut, ada sebahagian bunyi buku catatan. Report card tak mau tunjuk. Malu. Dia tak buat apa, Allah bagi peluang 50 tahun di hidup. Sebab tu aslah. Najanah. Sampai bila lah kita tak buat cerita tinggi-tinggi, cerita tentang Fatih, cerita tentang mujadid tu mujadid ni. Kita pun fikir tentang kita. Dah masuk 40 dah. Sampai bila duk baca Quran satu hari, duk semuka tu lah duk baca. Bila nak upgrade. Sampai bila tak mau duk buat qabliyah zuhur 4 rakaat. Duk buat 2 tu lah. Kadang-kadang tak buat. Sampai bila lagi aku ni lepas semayang duk kelang kabut. Sampai bila nak kelang kabut? Contoh, takkan tak boleh sikit 33, 33. Betul tak? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Paling kurang, sebelum bangun tiga benda tu aku tak boleh nak tinggal. Sampai bila aku nak boleh buat, paling kurang aku terdesak macam mana pun, ayat kursi aku takkan tinggal. Sebab Nabi kata, siapa pisah ayat kursi lepas daripada dia solat, tidak memisahkan dia dengan syurga melainkan kematian. Tak mau tinggal lah sampai mati. Sampai bila aja no? Nak baca ayat Quran tu je. Sampai bila? Upgrade lah sikit. Islah. Sampai bila perangai perangai kita nak bawa? Sampai bila? Sampai bila panas baran, perkataan lain. Aisyah radhiyallahu anha. Nabi ni, Nabi tengok Aisyah tutup pintu kuat, tarik unta kuat. Nabi kata, Rifqi Aisyah. Lemah lembut. Dan duduk Turki tu, saya risau duduk melepak rasa macam cawan nak pecah. Cawan nak pecah, lepak-lepak kat dapur tu. Bergang, macam cawan nak pecah. Kita dengar, ya Allah. Dia kasar sikit. Dia kasar. Tapi kalau dia break sungguh. Biasalah orang Turki. Dia style dia macam. Rifqi. Nabi suka lain. Lemah lembutlah pertuturan kamu. Sampai bila kita nak guna perkataan kasar. Jadi islah. Sikit-sikit. Dalam tajuk malam ni besar. Dia sebut rohani dan jasmani. Roh dan badan. Kalau nak sebut dalam badan kita ni, mungkin ada banyak khilaf ulama. Ada yang kata bukan setakat roh. Ada yang menyebut tentang akal. Ada yang menyebut tentang kalbi. Imam Syafi'i mengatakan akal ini di hati, di jantung. Berdasarkan ayat Quran menyebut lahum qulubun ya'qiluna biha. Qulubun, hati itu tempat kamu fikir. Ada yang kata ada emosi. Ada yang kata tentang physically. Nabi Allah lagi fizikalnya manusia. Fizikalnya manusia. Ada kelebihan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tertentu, tapi fizikalnya manusia. Dia ada emosi sebagai seorang manusia, intellectual sebagai seorang manusia. Sita nak tuan-tuan kalau boleh rohani, jasmani, jaga makan, jaga minum, jaga semua. Cukup tahun 2024 ni kita perbaiki semua insya-Allah. Kita pun tak mau dah duk ulang alik pi orang duk tanya. Kalau geng surau ni tak ada benda lain dia tanya. Atas berapa? Bawah berapa? Betul? Kita pun tak mau lah. Kita pun tak mau. Saya jumpa kawan saya doktor, saya tanya, nak buat apa? Nak kena jogging-jogging? Dia tengok atas bawah, dia kata, hang tak boleh jogging. Hang kena buat medical check-up. Nampak-nampak kita punya umur dah. Umur. Jadi tuan-tuan, peluang Allah bagi. Peluang, masa yang Allah bagi. Allah bagi kepada kita masa. Allah bagi kepada kita, Allah kata, kami jadikan masa kepada kamu ini ada satu jam. Jam yang kami wujudkan di dunia. Apa jam untuk kita? Faliqul isbah wa ja'ala layla sakana wa syamsa wal qamara husbana. Allah bagi matahari dan bulan, jam untuk kita. Jam. Di dunia ni ada jam dia. Sebab itu ada kalender Gregorian, ada kalender Julian, ada kalender solar, kalender luna, ada kalender Cina, ada kalender macam-macam. Ikut bulan, ikut matahari. Apabila orang tanya Nabi tentang anak bulan, mereka berjawab, yasalunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Mereka bertanya kamu tentang anak bulan, maka jawablah, anak bulan itu tempat menentukan tempoh waktu buat haji. Semua ada kaedah-kaedah pengiraan masanya. Sampai satu tahap Allah menyebut apa? Kalau nak tengok berakhirnya masa, iqtarabatis sa'ah, bila sampainya hari kiamat, juga Allah menyebut wan syaqqal qamar. Kami belah-belahkan bulan itu. Habis. Jadi Allah bagi jam ke kita. Dekat hari akhirat, jam tak sama dengan dunia. Tak sama. Orang Yahudi kata sama. Orang Kristian cakap sama.
Dia kata ayyam ma'dudat. Kalau kena siksa pun buat jahat hari ini, kena siksa pun sat ya. Orang Yahudi pun kata, sat ya, hari itu tak banyak mana. Tak ditentukan masa dunia dengan masa hari akhirat. Tak ada dalil keluar waktu itu. Sehinggalah Al-Quran keluar dalam surah Sajadah. Apa dia kata? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu. Alfa. Sanatin mimma ta'udun. Satu hari di hari akhirat sama dengan 1,000 tahun. Baru kita faham. Oh, lain masa di dunia dan masa di hari akhirat. Datang hadis-hadis lain. Nabi tunjuk, Nabi celup tangan dalam air laut. Nabi kata, setitis itu adalah dunia. Baki lautan adalah hari akhirat. Kita jumpa, saya jumpa dengan angkasawan negara. Apa, Syekh Muzaffar. Saja tanya dia. Dia pun tanya saya. Sembang-sembang, dia kata, ustaz, bumi ni, dunia ni, bumi kita duduk ni. Bumi kita duduk. Kita ada Google Maps. Kita duk tengok nak mai ke surau apa Masjid Madaniyah kan, nak mai ke sini ni tuan-tuan, duk tengok tuan-tuan naik atas sikit tak nampak dah nama surau tu, betul USJ hilang dah, nampaklah KL, nampak Selangor, naik atas sikit hilang dah. Tapi bila kita tengok dunia ni tuan-tuan, yang duk ada ni, dia kata keluasan dunia ni macam dunia ni, matahari, bulan, dia panggil apa, apa itulah, alam tata suria ni ada lebih kurang 2.5 bilion jumlahnya dalam dunia ni. Kita duduk kat situ satu kecil. Macam mana Al-Quran sebut tentang lautan, Al-Quran sebut tentang daratan. Laut ni tuan-tuan, berceramah dekat pelabuhan Kelang, geng tentera-tentera laut, dia orang buat kajian dasar laut. Dia kena tengok kapal nak lalu selalu macam mana, dasar macam mana. Dia kata, ustaz, dalam dunia ni ustaz, hanya tak sampai 2% sahaja dasar laut ini dikaji. Diketahui apa yang berada di dasar laut. 98% belum diketahui ustaz. Besarnya Allah. Jangan sombong. Jadi kita pun tengok masa-masa. Semua, seorang-seorang dah berakhir. Seorang-seorang dah mati. Seorang-seorang dah tak ada. Bukan setakat seorang-seorang. Allah boleh jadikan bangsa, kaum habis pupus. Tuan-tuan pergi ke Aceh. Tuan-tuan pergi jumpa orang Aceh. Saya ada kena-kena sikit orang luar semua ni. Pergi jumpa adik-beradik. Dia kata, dulu ni Aceh macet. Bandar Aceh macet. Dan orang Aceh buat. Macet. Traffic jam. Bila mai tsunami 2004. Kat 300 ribu orang habis. Seolah macam tak ada generasi. Dia kata sekarang, pi Aceh. Macet balik. Seolah-olah macam tak ada orang. Tapi hari ni ramai. Al-Quran sebut, kalau kamu tak beriman, la yadur, tidak memudaratkan aku. Wa yastabdil qauman ghayrakum. Kami boleh menggantikan kaum yang lain. Kami matikan semua, kami bangkitkan orang baru. Tak ada masalah. Subhanallah. Jadi kita ni kerdil kecil, insyaAllah tuan-tuan. Kita pukul 9 lah. Saya pun 10 minit saja lepas daripada azan ni. Saya minta ampun, minta maaf. Cumanya pada malam ni, kita paling kurang tanya diri masing-masing, apa yang kita nak ubah? Ada ubah, nak ubah besar-besar, kadang-kadang pusing-pusing. Aslih nafsaka, kena ubah diri sendiri dulu. Betul tak? Ubahlah diri sendiri dulu, kemudian ubahlah keluarga, satu persatu sampailah ke negara, sampailah ke generasi. Kita ingat malam ni paling kurang dapat 2-3 benda pun jadilah. Duk cerita tinggi-tinggi, besar-besar sangat ubah, lagi tak ubah langsung pun tak jadi. Bolehlah kalau kita kata qabliyah tu tak tinggal dah. No? Lejana? Kita pun cubalah doa-doa. Sebab tu Nabi ajak doa. Ajak doa dalam Quran. Rabbi ja'alni muqimas salah. Doa lah kalau rasa berat semayang. Tapi tak pernah doa. Tak pernah doa. Kata-kata kita ni malas semayang. Doa lah. Ya Allah, bagilah aku ni betul-betul konsisten untuk beramal salih. Quran ajak. Ya Mu'ad dalam hadis, jangan tinggal doa ini, kata Nabi kepada Mu'ad. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inni ala zikrika, bagilah boleh ingat kepadamu ya Allah. Dapat duit Allah dulu. Contohlah. Sebab Allah dulu. Allah. Sihat ke? Alhamdulillah lah. Allah dulu. Wa syukrika, mintalah syukur. Allah suruh minta. Tuan-tuan, kita tak pernah minta untuk syukur. Tak pernah minta.
Cita. Dulu mak, kalau mak saya dah kata kita. Hang ni dulu mengaji, mak. Ngaji kampung. Ngaji sampai Kelantan lah, api bos-bos. Dia kata, dia tengok dia kata, ay. Allah bagi macam-macam ke hang dia. Cuba hang teringat balik. Ada tak benda yang hang doa dulu? Sekolah menengah ke? Ada tak? Saya kata ada. Kadang-kadang yang kita doa sekolah menengah dulu, Allah bagi sekarang. Ada tak? Kita doa 20 tahun dulu, hari ini baru Allah bagi. Ada tak? Nah? Mesti ada? Bukan doa nak buka KWSP bagi dapat balik. Tak, itu cerita lain. Nak doa-doa tak dapat-dapat. Allah bagi sekarang. Ada tak? Ya Allah, 20 tahun dulu aku doa baru teringat. Mak saya kata apa? Hang kena ingat. Ada benda yang kita tak pernah doa, tapi Allah bagi. Syukur kepada Allah. Umur 40, hatta idza balagha ashaddahu wa balagha 40 sana, sehingga kamu sampai usia 40, ada peringatan antaranya yang disebut jaga mak ayah, wa an a'mala salihah. Jaga mak ayah dalam surah Al-Qaf ayat 15 dia kata apa? Umur 40 kena jaga mak ayah betul-betul, sebab mak ayah kamu dah masuk umur tua. Tua ada dua. Tua yang boleh dia bergerak dengan tua dia tak boleh bergerak. Sebab tua ni dia ada dalam Al-Quran sebut, wa qad rabbuka alla ta'budu imma yablughanna 'indaka kibara, ketika dia sampai umur tua yang tak larat. Kita bila umur 40, mak kita bukan waktu kita kecil dulu. Dia tua dulu tak sama dengan tua kita waktu umur 40. Boleh jadi dia tak larat. Jaga betul-betul dia. Nombor dua apa dia? Minta untuk syukur pada Allah. Nombor tiga, minta untuk buat amal soleh. Cukuplah malam ni tuan-tuan. Semoga Allah memberkati kita ada perubahan yang baik untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kebaikan, islah, tajdid iman. Tajdid iman. Dalam hadis lain ada menyebut, Nabi kata, macam mana nak memperbaharui iman kamu? Macam mana nak perbaharui? Asyik, sat, okey, sat, tak okey. Banyakkanlah menyebut la ilaha illallah. Pasal lemah iman, sebut la ilallah. Pasal lemah iman, sebut la ilallah. Banyak kaedah lagi. Nak baca Quran boleh. Sebab Quran ni, kita tak faham pun boleh menangis. Dia mukjizat. Faham lebih baik, tapi tak faham pun pun boleh menangis. Ini apa ini? Ini kalam Allah. Pasal lemah iman, baca Quran. Zikir, insyaAllah, boleh meningkatkan iman. Yang baik datang pada Allah, lemah pada diri saya sendiri. Kedua-duanya, hakikatnya dua-dua daripada Allah. Subhanahu wa ta'ala, segala kata-kata yang mengguris hati mana-mana pihak, minta ampun, minta maaf. Semoga Allah memperbaiki kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.